Hello Mario Booster, ya selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Dan sekarang kita akan reaction salah satu trailer dari Avatar Endless Airbender. Karena tadi malam itu mereka udah merilis trailernya. Dan sekarang kita akan lihat sama-sama mengenai Avatar Endless Airbender trailernya. Yang dimana ini adalah series yang paling gua tunggu banget setelah mereka udah sukses One Piece live action ya. Dan sekarang mereka ganti franchise animasi yang lainnya, yaitu Avatar Endless Airbender alias Aang ya. Oke, tanpa perlu buang waktu lagi, langsung kita lihat trailernya untuk Avatar Endless Airbender Netflix. The Fire Nation is embarked on a dark path. Okay. And the world might never recover. Oh. We need the Avatar. Oh. Oh. It needs you, Aang. Oh, bangkit dia, plar. Asik. Book of Water lo. Oh, anjir. Musiknya. Okay. Sama kayak openingnya dulu. Saka ya. Okay. Chase down every hint of the Avatar. Oh. It's my destiny. Suko. Wasi. Someone who can stop the Fire Nation. Oh, Kaiser Api. Responsibility. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. What do you need? Momo. Oh. Remember what it is we're really. Ajir. The ones. Ajir. Love. I'm the Avatar and I'm gonna save the world. Ooh. With my friends. Asik. Oh. Oh, temennya Aang dulu di ini negara as. Wah, wah meyakinkan sih, meyakinkan sih nih. Anjir, nostalgia sumpah. Oh. Oke. Okay. Avatar The Last Airbender trailernya mantap, bagus, dan bikin gua bernostalgia lagi mengenai franchise yang satu ini ya. Karena jujur kalau gua ingat-ingat kembali di zaman-zaman gua waktu masih kecil ya, ini adalah kartun yang bisa dibilang openingnya udah menarik, musiknya juga sangat ikonik, bahkan ceritanya juga oh my god bagus banget. Cerita dari awal pertarungan Aang hingga sampai mereka tuh menyatukan semua bangsa dari empat nation ini pak, seperti itu. Dan ketika itu akan diadaptasi ke dalam versi live action ini, gua jujur ngeliatnya speechless loh pak. Jadi oh my god, ini kayaknya bagus banget sih di Netflix ya. Dan ini akan tayang pertengahan 22 Februari tahun 2024. Oke, okay. Ya jadi buat kalian yang belum berlangganan Netflix, langsung kalian langsung juga, dan kalian akan tunggu mengenai Avatar Endless Airbender ini. Dan kalau udah Netflix ya, mungkin mereka akan langsung rilis dari awal sampai di akhir, jadi nggak akan nunggu per minggu dulu. Jadi mereka itu akan langsung rilis satu minggu untuk semua episodenya pak, seperti itu. Maka dari itu, wah ini kayak menjanjikan banget. Terutama gue suka dengan Zuko yang penampilannya cukup oke, dan juga actingnya juga sama banget dengan Zuko versi animasinya. Oke, dari depresinya, dari ketika dia melawan bapaknya sendiri, bahkan dia membunuh Avatar, well itu semuanya sangat relate dengan apa yang udah gue lihat dalam versi kartunnya. Oke, untungnya bangsa apinya nggak seperti bangsa-bangsa India di versi tahun 2010 lalu ya. Anjir. Oke, okay, aku mau lihat lagi. Aku mau lihat lagi mengenai Avatar Endless Airbender Netflix ini. Wah, sumpah gila sih. The Fire Nation is embarked on a dark path. Okay. And the world. Oh. Oh ini apa? Para negara api nyerang kuil utara ini. Oh, mantap. Bangkit lo, mantap, asik. Mirip banget anjir. The Fire
Nation has destroyed everything in their path. Oh, yeah. Azula! Oh, sip. If the world is gonna have any chance, it's gonna need Aang. Okay. Asik. Right. Katanya cerik banget, jir, sumpah. Cerik banget katanya. I chased down every hint of the Avatar. Oh, Uncle Iroh. It's my destiny. Wow, asik. Someone who can stop the Fire Nation. I don't want the responsibility. Ah, yes. You have me, Tara. And a flying ball of fur. What more do you need? Momo. Remember what it is we're really fighting for. Wajib ya, ini Battle Avatar dan sama api elemennya keluar barengan. Ah, ini baru mantap. I'm the Avatar. Oh, itu syukur. Wajib. Udah. Wah. Wajib. Wah, speechless sih gua ngeliatnya. Wajay. The Last Airbender, mantap. Wah gila sih, gila semua gue sih, ini gila banget. Karena well dari trailernya kemarin sebenarnya itu udah, gue tuh udah menjanjikan. Cuman gue agak kurang percaya karena belum ada scene ketika mereka berdialog, ketika mereka menunjukkan bagaimana ekspresi mereka. Jadi trailer kemarin tuh masih belum bisa gue bikin ya, karena ya gue belum yakin soal itu. Tapi ternyata setelah di official trailernya akhirnya ini udah memperlihatkan banyak sekali detail yang udah pernah kita lihat di versi animasinya. Dan kalau yang gue lihat dalam segi alurnya sepertinya sama ya, dari asli seperti apa, bahkan perjuangan Zuko dan juga Uncle Iroh ketika mereka akan membunuh si Avatar, bahkan sampai ada si Kaisar Negara Api ini ya, yang dimana dia akan menjadi the big bad villain ya. Tapi kemungkinan untuk melawan Negara Api sendiri itu kemungkinan gak akan langsung selesai di arc ini ya, mungkin itu akan selesaikan dalam film Avatar keempat maybe atau bagaimana, well kita kurang tahu. Karena yang gua ingat dulu ya, di Avatar versi animasi aja mereka itu butuh 5 buku kalau gak salah, 5 book untuk menyelesaikan arcnya dari awal sampai ke arcnya ketika mereka udah mendamaikan semua negara ini atas penjajahan Negara Api. Maka dari itu kemungkinan ini akan selesai pada 5 series ya, kalau misalkan ini tidak ada yang diloncat-loncat ya, seperti itu. Jadi well, kalau gue sih oke banget dengan versi series ini pak. Oke, semoga aja bagus dan tidak seburuk seperti apa yang udah pernah kita lihat dalam Avatar tahun 2010. Oke, please jangan adaptasi seperti ini, kemungkinan bakal lebih oke sih. Tapi so, kita tunggu aja mengenai hasilnya ya. Wah, gila sih. Oke, ya itu aja mengenai reaction dan review sedikit kita mengenai Avatar and The Last Airbender. Nah, gua serahkan sekarang kepada kalian. Kalau kalian gimana dalam nonton trailer ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Well, itu aja mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan semua di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Busur Official. Linknya terkuasapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian juga yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo.